Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Bincang Sehati Himpaudi Selalu di Hati. Hari ini telah hadir Bunda PAUD Provinsi Banten, Ibu Haja Ade Rosi Herunisa MSI. Beliau adalah sedang melaksanakan kegiatan Rakor Pokja Bunda PAUD tingkat Provinsi Banten. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ibu Dr. Yaya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Ibu Dokter juga sehat. Ketua Himpaudi juga sehat selalu. Ini terkait Rakor Pokja Bunda PAUD. Ada tadi statement yang sangat menggembirakan ya. Artinya memang PAUD berkualitas ini harus terwujud di Provinsi Banten. Strategi apa yang dilakukan oleh Bunda PAUD dalam penyampaian Rakor Bunda Pokja Bunda PAUD hari ini? Dalam Rakor Pokja PAUD hari ini, tentu kita mengundang selain anggota Pokja PAUD, juga perwakilan dari lintas OPD. Kenapa? Karena memang dalam rakor ini kita ingin menginisiasi munculnya atau lahirnya gugus tugas PAUD yang ada di Provinsi Banten. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya gugus tugas PAUD itu kan terdiri dari lintas OPD yang memang ada Bapeda di dalamnya, ada BPMD, DP3 KKB, Dindik, kemudian Dinkes, belum lagi Kelautan, kemudian Sosial, LH, bahkan PUPR masuk di dalamnya. Nah, dengan gabungan lintas OPD tersebut, dan tadi sudah diberikan arahan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur, kita berharap gugus tugas PAUD Provinsi Banten segera terbentuk. Ya, hal ini ya tadi untuk mensupport adanya PAUD holistik integratif di Provinsi Banten yang baik dan maksimal. Belum lagi setelah hal tersebut terbentuk, kemudian program anggaran di lintas OPD juga ini sudah terjalankan. Harapan kita selanjutnya adalah munculnya atau lahirnya Pergub tentang PAUD HI. Karena sampai sejauh ini Provinsi Banten belum memiliki PAUD tentang HI ini. Jadi tadi kita sudah tahu bersama bahwa support dari Pawagub, OPD, Pokja PAUD, dan seluruh stakeholder baik dari universitas juga hadir dan ingin segera adanya Pergub tersebut agar Pergub tersebut menjadi pedoman pedoman bagaimana pelaksanaan PAUD berkualitas dan PAUD HI di Provinsi Banten bisa terwujud. Kemudian nanti setelah terbentuk di Pergub di tingkat provinsi, tentu harapan kita 8 kabupaten kota ini bisa juga membentuk PAUD, gugus tugas PAUD beserta dengan Perwa dan Perbub masing-masing daerah. Dalam Rakor Pokja Bunda PAUD tadi, masukan dari peserta yang mungkin bisa ditindaklanjuti ke depan seperti apa Bunda? Tadi ya terkait Perpres, ya Perpres PAUD berkualitas. Ada 5 indikator ya yang bagus sekali tadi dari Ibu Dokter siapa? Fauzia dan juga Ibu Dokter Iin menyampaikan bahwa harus ada indikator terkait penanganan hukum yang baik terhadap anak-anak di daerah gitu kan. Selama ini anak-anak itu ya bukan hanya berpikir bagaimana pendidikannya, kesehatannya, tetapi bagaimana tingkat keamanan mereka. Terlebih lagi sekarang banyak sekali kasus-kasus predator anak, bukan hanya di luar Banten, bahkan di Provinsi Banten yang ini juga yang menimpa anak PAUD. Kenapa? Karena sekarang sekolah belajarnya di rumah, kemudian juga semua aktivitas di rumah, sehingga kasus-kasus yang ada di ranah privat ini lebih cepat adanya gitu ya. Entah itu orang tua kepada anak, entah itu tetangga terhadap tetangganya, atau mungkin pelakunya keluarganya sendiri, atau mungkin pelakunya adalah anak, atau objeknya juga sebagai anak. Nah, ini juga yang harus menjadi kepedulian kita dan konsentrasi kita, bahwa anak itu harus diberikan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka hidup sehariannya di rumah atau di lingkungan mereka masing-masing. Tadi menarik sekali ya pernyataan dari Bapak Wagub terkait segera ya adanya Pergub PAUD HI. Artinya sejauh mana implementasi PAUD HI sendiri di Provinsi Banten? Ya, sampai saat ini walaupun sebetulnya ini bukan kali pertama rapat kita, sudah ada pergerakan OPD untuk menuju PAUD HI. Tetapi saya sampaikan karena tadi belum ada gugus tugasnya dan belum ada pergubnya, jadi seolah-olah gregetnya tuh belum maksimal. Nah, gregetnya belum muncul banget. Oleh karena itu ya
saya tetap sebagai Bunda PAUD harus mengapresiasi teman-teman OPD yang telah memberikan anggaran programnya kepada PAUD HI ini ya. Tetapi bagi yang belum, tentu saya mengajak agar ayo, urusan PAUD ini bukan hanya urusan pendidikan, tapi ini urusan masa depan bangsa, urusan masa depan Provinsi Banten. Kalau anak didik PAUD yang sekarang berusia 0-6 tahun ini tidak diberikan PAUD yang berkualitas, kemudian programnya tidak menunjang akan hal tersebut, mereka tidak akan jadi apa-apa dan tidak akan, masa depannya tidak akan cemerlang seperti yang kita harapkan. Betul. Tetapi kalau kita support, kita konsentrasi terkait hal ini, harapan kita anak-anak Banten menjadi anak yang sehat, anak yang maju, berkualitas, berkarakter, ya berintegritas. Betul. Itu akan muncul 10 atau 20 tahun yang akan datang. Amin, amin. Luar biasa Bunda PAUD kita. Jadi memang bukan hanya kewenangan kabupaten kota saja. Jadi memang provinsi punya andil besar ya. Sangat. Untuk bagaimana membangun SDM terutama dimulai dari sejak anak usia dini. Terima kasih Bunda Rosi. Jadi luar biasa nih Bunda kita di tengah kesibukannya selain menjadi anggota DPR RI, beliau sebagai Bunda PAUD dan juga banyak sekali organisasi yang memang beliau geluti, sehingga apapun judulnya kalau berbicara tentang masalah anak dan lain sebagainya pasti nyambung. Plus dulu untuk Bunda kita. Terima kasih banyak. Kami doakan semoga Bunda PAUD Provinsi Bu Haji Ada Rosi sehat selalu. Amin. Dan sukses menjalankan tugas sebagai masyarakat, sebagai figur di masyarakat dan sebagai istri dari seorang wakil gubernur yang memang untuk menjadi teladan ya di Provinsi Banten. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Demikian bincang hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.